teman-teman para peternak dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Bang Sinom, Desa Wirakanan. Nah ini kita sedang melihat-lihat atau menyaksikan langsung proses pembuatan bitodot ya, proses pembersihan dari ini ya, dari tuh dari pohon, dari hasil potong di lahan, kemudian dibersihkan seperti ini. Ini dibersihkan seperti ini. Setelah itu setelah dibersihkan kemudian dipotong-potong seperti ini. Ini ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah dipotong-potong ini. Ini bibit yang sudah siap tanam ya, nanti di lokasi pertanaman. Nah ini setelah terkumpul atau setelah dipotong-potong semuanya, kemudian dimasukkan ke karung. Nah, ini seperti ini. Ini sudah hampir 30 karung. Dan ini buat teman-teman atau rekan-rekan peternak ya, kita menyediakan bibit odot untuk pengiriman ke seluruh Indonesia ya, baik melalui pengiriman melalui jasa kurir atau kargo maupun kita antar langsung. Dan kali ini untuk pengiriman ke Kabupaten Brebes, ini untuk pemesan Mbak Nurdin di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Ini sebentar lagi kita mau kirim, tinggal mungkin berapa karung lagi kan? Satu karung lagi kita mau selesai. Oke, seperti ini proses pembuatan bibit odot nih dari kebon. Dari kebon atau di lahan ya. Diangkut pakai angkutan seperti ini nih. Terus setelah itu dibersihkan. Nih. Dibersihkan seperti ini. Oh, sortir bagian kulitnya. Setelah itu, nah ini dipotong-potong seperti ini. Cacak. Nah, dicacak kata orang sini mah. Oke, ini kita proses penurunan langsung di bawah lagi untuk menuju Desa Buara, karena memang medan menuju Desa Buara ini cukup berat ya. Jadi kita pakai
mobil Mitsubishi L300.